Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari unit PPIM SK142. Hari ini kami akan menunjukkan cara-cara mengikat 5 jenis ikatan dan simpulan. Sekarang kita mulakan dengan simpulan manuk. Ikatan atau simpulan ini digunakan sebagai permulaan untuk mengikat pada kayu atau sebagainya. Mulakan satu simpulan dahulu. Kemudian buat satu lagi simpulan di atas simpulan tadi. Masukkan tali pada kayu dan tarik hujung tali. Seterusnya, simpulan bunga getih. Menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Mulakan dengan simpul. Kemudian masukkan hujung tali B supaya bersilang untuk membentuk simpulan. Seterusnya, tarik kedua-dua tali untuk membentuk satu simpulan. Seterusnya, simpul belik. Satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kail, poncang, pokok dan sebagainya. Kita mulakan dengan lilit dua simpul pada batang. Masukkan hujung pada dua lilitan tersebut. Kemudian buat simpulan pada tali utama. Seterusnya, ikatan silang gunting. Ikatan ini ialah bagi membuat jambatan, menara, gadget dan menyambung kayu. Mulakan dengan simpulan manuk pada batang kayu. Kemudian, belitkan pada kedua-dua kayu dengan ketat. Akhir sekali, belitkan tali di celah kayu beberapa kali supaya lebih ketat. Seterusnya, ikatan yang terakhir adalah ikatan seraya. Mengikat dua batang pada kayu atau buluh yang berpalang. Dimulakan dengan simpul manuk. Kemudian, dililitkan dengan kemas dan ketat. Seterusnya, dililit di celah kayu. Akhirnya, matikan ikatan dengan simpul manuk.